Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahiri bin Muhammad Zaid. Registered number 06DAT19F1045. I'm gonna present about main duties of a liquidator. Alright. Antara main duties of liquidator to wind up the company to distribute asset to the creditor and the remaining asset if any will be distribute to members. Okay, dekat sini, okay, apabila company to wind up ataupun pergulungan, okay, company ni dia berlaku pergulungan apabila dia berlaku insolvensi ataupun kebangkrutan company. Kiranya company tu tak ada duit and then dia mengalami satu krisis yang di mana dia terpaksa kiranya macam muflis lah. So company ni terpaksa membayar balik semua bayaran kepada kreditor dan semua orang-orang yang dia hutang. So, siapa yang nak menjalankan tanggungjawab dan tugasan ni adalah liquidator ni. Okay, tapi biasanya company ni, dia ada jenis-jenis company. They have type of company. Okay, so it depends. Okay, contohnya macam limited company dengan unlimited company. Limited company ni, dia ada separate entity. A separate entity ni, which is bila berlakunya separate entity antara owner dengan dia punya company, dia tak ada macam terlalu, dia macam company-company, dia-dia. Kiranya bila berlakunya wind up, dia punya harta privacy tu tidak akan tertarik sekali untuk dijual ke untuk membayar lunaskan hutang tu. Tapi kalau unlimited company, dia punya privacy pun, rumah semua tu terpaksa ditarik dan dijual untuk membayarkan hutang-hutang dia. Okay. So, kiranya secara umumnya, liquidator ni orang yang menguruskan untuk company ni wind up. Okay. Power of director will be suspended and all business will be taken over by the liquidator. Okay. Kiranya masa tu, power of director akan digantung dan semua business akan diambil alih oleh liquidator. Liquidator ni function dia, dia akan distribute, kiranya dia akan agihkan aset tu, dia akan jual semua selagi yang boleh untuk membayar kepada kreditor. Tapi sebelum dia bayar kepada kreditor, dia akan bayar kepada preference shareholder. Okay, selepas preference shareholder, dia akan bayar kepada ordinary shareholder. Lepas kepada ordinary shareholder, baru dia bayar kepada kreditor and the others. Okay, kalau contohnya, kalau katakan ada shareholder yang ada saham dekat situ, ada bahagian dia tapi tak habis bayar. So, constitution biasanya akan mengatakan bahawa time tu dia adalah compulsory untuk bayar, untuk bayar saham sepenuhnya. So, ikut depends pada percentage of shareholder, dia kena bayar, wajib bayar time tu juga. Okay, so man of liquidator, dia akan bila company wind up, dia akan distribute semua aset yang tinggal untuk diagihkan kepada semua member tu. Kiranya untuk bayar hutang semua tu, and then kalau ada lebih tu, dia akan agih-agihkan. So that's the man of liquidator, which is masa tu power of director is suspended. Kiranya director tak ada power langsung. So kiranya fully power take over by the liquidator. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan tentang main duties of a liquidator yang nombor 4, yang nombor 3 dan nombor 4. Okey, nama saya Muhammad Akman Najmi bin Said. Nombor pendaftaran 06DAT19F1063. Okey, saya akan menerangkan yang nombor 3 dan 4. Okey, yang nombor 3. Liquidator are responsible to make sure the company property properly dissolved. Dia bermaksud orang yang nak tolong bubar ni, dia bertanggungjawab untuk pastikan syarikat tu dibubarkan dengan sepenuhnya. Okay, yang nombor 4, investigate to determine the property owned by the company. Dia bermaksud dia akan menyiasat semua harta syarikat yang ada untuk dijual balik supaya dapat bayar kreditor dengan yang lain. Okey, itu saja. Terima kasih. Hi, apa khabar semua? I'm Nanti Kumar Rajendran here. So today I'm going to explain about liquidator and their duties.
Okay. Now I'm going to explain about main duties of a liquidator. First, take control of the company's property. Liquidator ini orang yang follow to wind up. Kiranya orang yang tolong untuk liquidator company itu. Kiranya sekarang shutdown the company. So bila the company shutdown, dia kena follow. Kalau dia ada follow, dia adalah bertanggungjawab menguasai company punya property ataupun aset. Kalau sekarang aset itu dijual, kalau dijual dia bayar balik kepada creditor, shareholder dan lain-lain lah. Kedua, investigate the company's background and accounts to make sure there's no misconduct that occur in the company. Keduanya, liquidator juga bertanggungjawab untuk menyiasat latar belakang ke latar belakang company itu dan account itu tak ada kesilapan semasa dibuat. Kiranya tak ada penyelewangan macam rasuah dan lain-lain lah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Gaming Yao daripada DAT3B. Sekarang saya akan teruskan membincangkan tentang main duties of a liquidator. Okay, yang pertama, implement the prosecution of the director and officers of companies were found guilty. Maksud ni adalah para pengarah dan pengawas syarikat yang melaksanakan pendakwaan dia akan didapati bersalah. Okay, yang kedua, taking proper action for the benefit of asset and ensure that creditor and the winding contributor or investor share optimum benefit. Maksud nombor dua adalah diorang akan mengambilkan tindakan sewajarnya untuk kepentingan aset dan memastikan bahawa pemiutang dan penyumbang penggulungan berkongsi keuntungan optimum. Nombor tiga adalah divide the result of company property by creditor in applying its pro rata basis. Maksud nombor tiga adalah dia orang akan menerapkan asas pro rata untuk bagi hasil harta syarikat dengan pemiutang. Okey, itu sahaja daripada presentation group saya. Sekian, terima kasih.